Pengenalan edukasi digital dilakukan pada 250 siswa baru SMP Telkom Makassar. Materi yang diberikan tentang bahaya penyebaran informasi pribadi di media sosial dan juga bahaya berinteraksi dengan orang tak dikenal di dunia maya. Edukasi digital diberikan agar bisa membentengi anak dari hal negatif hingga menjerumuskan pada tindak pidana. Pelajar juga diperkenalkan cara mendapat keuntungan dari dunia maya seperti konten kreator. Karena kan memang ini relevan dengan kehidupan anak remaja kan. Banyak yang bermain sosial media, itu lebih bagusnya diarahkan ke arah yang tepat. Makanya kami memperkenalkan memang gimana sih caranya supaya kita bisa bermanfaat meskipun main sosial media, tapi ada manfaatnya, apalagi bisa dapat cuan. Jadi, be a content creator menurut kami ini cocok, kita bawakan, kita perkenalkan kepada peserta didik kami meskipun masih SMP. Wah, sudah dari awal sudah dapatkan pelajaran public speaking materi kemarin, be a content creator, dan banyak bakat pasti banyak cuan yang hari ini, dan juga yang narkotika yang besok itu juga pasti kalau dipelajari dari dini tuh bisa didapat manfaatnya saat besaran. Ya, kalau